nih Rani sama Hala udah dapat kesempatan yang menarik banget. Pokoknya kita udah berada di spot yang menarik banget nih ya. Tadi dari dini hari kita udah adventure ya Ran. Kita menyusuri dinginnya kabut pegunungan. Dan coba tempat kita ada di mana? Ada di mana nih? Ada di Kaliado. Seru banget ini. Kita ada Gunung Merapi. Gunung Merapi ini. Terus di sini juga ada area pertambangan yang menyisakan dulu kenangan erupsi ya tahun 2010. Dan udah pas banget, cocok banget suasananya karena di sana udah ada sunrise pemirsa. Cantik banget ya. Cantik banget. Jadi enggak sia-sia kita bangun dini hari buat datang ke sini cari sunrise. Dan enggak lupa juga, pada suatu hari ini kita juga tetap bakalan kulineran dong. Enggak cuma petualangan aja, kita bakal menyuguhkan kuliner yang menarik di sekitar Merapi ini. Nanti kita cari ya kuliner apa yang spesial di sini, tapi habis ini kita mau jalan dulu untuk menyusuri lereng Merapi. Yuk, langsung kita jalan naik jeep. Tidak bisa dipungkiri, Yogyakarta merupakan salah satu kota yang memiliki daya tarik wisata serta menjadi destinasi favorit bagi para wisatawan. Berbagai jenis wisata ditawarkan kota gudeg ini, pemirsa. Mulai dari wisata budaya, wisata alam, wisata religi, wisata kuliner, serta wisata belanja. Salah satu wisata alam yang menjadi primadona yaitu wisata Lava Tour Merapi dengan menggunakan jeep atau disebut jeep adventure. Ya, sensasi perjalanan yang menegangkan karena melewati jalanan berbatu, berpasir, dan menanjak ini akan memacu adrenalin kamu nih pemirsa. Dan juga ini bisa menghilangkan stres kamu loh pemirsa. Bagaimana tidak, ketika jeep melewati jalanan terjal, dijamin bakal bikin kamu senam jantung dan refleks berteriak kenceng, sehingga bisa meluapkan emosi kamu. Setelah puas menikmati keindahan di lereng Merapi, kami berdua melakukan manuver air. Manuver air ini pastinya seru banget dan menegangkan. Sesuai tadi perkataan Rani sama Hala ya, kita nih lagi berada di manuver air Kali Kuning, pemirsa. Pokoknya di sini top. Kita bisa lihat ya di sini ada trek air, banyak batu-batu. Nanti kita mau off-road, basah-basahan ya Rani ya. Seru-seruan pokoknya. Air-air di sini. Oke. Benar banget. Penasaran kayak apa? Penasaran banget. Kita menikmati manuver air di jalur Kali Kuning ini. Yuk. Mas Eko, kita langsung jalan? Oke. Langsung jalan ya, pemirsa. Ikutin terus. Pegangan tempat duduknya, pegangan ya. Oh my God, basah-basah nih, pemirsa. Siap, ready, go. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami tumpangi melintasi genangan air di kali adem ini dan biur, kami pun basah kuyup terkena cipratan air nih pemirsa. Nah pemirsa, memang benar ya, ternyata di kawasan Merapi ini tempatnya full komplit, cocok banget buat wisata. Tapi Ran, banyak yang belum tahu nih pemirsa. Apa kalau tuh? Ternyata di daerah Merapi ini adalah pusatnya dari budidaya jamur. Dan kebetulan nih pemirsa, sekarang kita lagi ada di salah satu tempat budidaya jamur yang dikelola oleh Resto Bunda Merapi. Oke. Penasaran banget ya, pengen tahu seperti apa budidaya jamurnya, makanya ikutin terus ya. Yuk langsung kita masuk. Halo Pak Ii. Selamat siang.
budidaya jamur di sini menarik ya ternyata ya Ran ya. Nah, Pais, kira-kira kenapa ini kok budidaya jamur? Apakah di daerah Merapi ini potensial untuk menanam jamur atau gimana? Kalau di daerah Merapi itu sudah hampir 20-an tahun lebih lah itu jamur itu sudah ada dari dulu. Oh, udah 20 tahun ya, sudah lama ya. Jadi kebanyakan masyarakat ini banyak yang berbudidaya dan banyak bikin bibit. Oke. Udah turun-temurun gitu ya? Iya, ya, udah dari lama. Terus kalau misalnya dari Merapi sendiri pemasarannya kemana aja Pak? Kalau yang putih, jamur tiram namanya itu tiram? Biasanya lokal, pasar-pasar lokal. Yang dimasak sendiri. Tapi kalau yang jamur kuping itu bisa sampai ke luar provinsi, terutama yang banyak itu dari Bandung, Jakarta, Tangerang, Bekasi, kita kirim ke sana. Nah ini kan menarik ya Pak, saya sendiri juga tertarik gitu loh, pengen belajar bagaimana caranya. Dan mungkin pemirsa Galeri Halal juga kalau yang ingin belajar, Pak Is boleh dong kasih tips singkat untuk pemirsa bagaimana cara mudah untuk membudidayakan budidaya jamur supaya hasilnya maksimal gitu Pak. Intinya gini, budidaya jamur bibitnya itu udah ada yang beli sendiri, namanya itu peglot. Itu di sini banyak yang bikin ini bibitnya ini. Petani tinggal beli ini, tinggal nanti nyobek udah keluar sendiri. Cuman nanti ada pendampingan, ya dari pemasaran. Kalau dari pemasaran nanti yang dampingi saya dari awal. Training dulu di awalnya bisa gitu belajar ya. Sama Pak Is ya. Oke, kalau gitu seru ya pemirsa tentunya ya. Kalau gitu terima kasih ini sudah memberi banyak informasi. Pak Is boleh dong kita nanti di sini ikut bantu panen ya. Yuk langsung kita bantuin Pak Is. Kasih api panen, bisa langsung dimasak sekar. Di perjalanan setelah menelusuri lereng Merapi dan segala keindahannya, Hala dan Rani bertemu dengan sekelompok orang yang sedang bersiap-siap akan bermain paintball. Wah, kelihatannya asik nih pemirsa. Tanpa ragu-ragu, kami berdua pun langsung gabung bersama mereka. Nah, sebelum memulai bermain paintball, ada beberapa perlengkapan yang harus digunakan, seperti baju pelindung, masker atau helm pengaman wajah, dan sarung tangan. Sebelum kita berangkat, kita doa dulu biar kita terjaga keselamatan dari perjalanan sampai berdoa mulai. Musuh kita ada di seputaran depan sana, kawasannya. Kita akan pelan-pelan, kita akan tracking. Kalau kita pakai kendaraan, takutnya nanti dia mendengar kedatangan kita. Kita akan sergap, kita kalahkan mereka. Oke, yuk. Nah pemirsa, ini sekarang aku lagi menjaga perbatasan ya dari serangan musuh bersama tim di sini. Jadi ikutin terus aja.
Ya pemirsa, baru saja kita udah main paintball ya, dan wah luar biasa. Sip, pokoknya top. Tapi sekarang lapar. Gimana Ran, lapar nggak? Lumayan, ini udah capek-capek mempertahankan bendera. Sampai keringetan. Terus kelaparan Ran, enaknya makan di mana? Nah, enaknya makan di mana nih? Mudah, solusinya untuk makan di seputaran sini yang paling enak dan tempatnya nyaman itu di Resto Bunda Merapi. Oke. Okay. Nah, ya menu-menunya dia spesial di jamuran. Oh, spesial jamur ya? Spesial jamur. Oke. Okay. Nanti kita bisa makan di sana ya. Siap, oh, siap. Siap. Oke. Okay. Kalau gitu kita langsung ke sana nih, Ran. Oke, okay, langsung. Masih lapar banget nih. Oke, okay, yuk, let's go. Yuk.